1. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tanjak tebing runtuh yang diketuai oleh Ramiza Alia Adana, sekretarisnya Amal Talita Wali, dan 3 anggota lainnya, Kalisa Nifiza Amabel, Sima Medina Zahra, dan Aurora Safira Aisti. Sejarah dan asal tanjak Melayu. Konon orang-orang Melayu di Surjajala yang pertama kali menggunakan tanjak. Ketika tahun 750 Masehi, Sang Jaya Bangsa Maharaja Surjajala yang berpusat di Palembang menyerang kerajaan Melayu Langkasuka yang berpusat di Semenanjung Malaya. Di mana Raja Mahabangsa yang menaklukkan kerajaan Bangsa Langkasuka, dan sinilah tanjak diperkenalkan terhadap masyarakat Melayu Langkasuka. Sehingga tanjak kerap dipakai dalam keseharian mereka. Tanjak dianggap lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, akan semakin tinggi pula status sosial pemakaiannya. Variasi motif-motif bentuk tanjak. Tanjak pada awalnya berbentuk ikat biasa yang berfungsi sebagai penutup kepala dari janggut maupun rantingan kayu. Kata tanjak yang lebih berkreasi digagaskan oleh orang Melayu yang aktif di bidang gerak tangan. 3. Tanjak tebing runtuh. Tanjak terbuat dari kain songket. Tanjak tebing runtuh berbentuk bagai tebing runtuh sebelah. Sebelah yang tinggi bagian kanan dan bagian kiri. Yang tujuh sebelah muka, lipatnya jalan-jalan berlenggek bersusun 5. Makna bagian tanjak. Tanjak mempunyai syarat. Pertama, harus berbentuk terbuat dari bahan kain. Kedua, berasal dari kainnya segi 4, dilipat menjadi kain segi 3. Tanjak memiliki tampak yang lipatan pertama. Sedangkan lipatan kedua, ya, dan seterusnya bernama bengkong. 5. Cara memakai tanjak. Cara memakai tanjak yang benar dengan jarak 2 jari di atas alis, mata, kita, dan memposisikan sampul tanjak ketupat kepala harus berada di atas telinga kanan. Kemudian lainnya otomatis akan mengarah ke kiri sampai ke bagian belakang kepala. 6. Pantun tentang tanjak. Lemut perak abang dadata, impian mekar mari disemai, disebut tanjak untuk mengikat pakaian pembesar untuk negeri. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.